seorang wanita pengendara sepeda motor menjadi korban keganasan jambret di atas jembatan flyover Jalan Kiai Haji Gubernur Bastari tak jauh dari Polrestabes Palembang. Korban yang merupakan pedagang pakaian mengalami patah kaki setelah terjatuh dari motornya. Ani, wanita berumur 49 tahun, usai dievakuasi warga dari lokasi tempat dirinya terjatuh dari sepeda motornya akibat penjamretan oleh dua orang pengendara sepeda motor pada Jumat sore. Saat ditemui ketika sedang dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Mari Palembang, sambil merintih kesakitan, korban, warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Silaberanti Palembang, mengatakan saat kejadian dirinya hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya setelah berjualan pakaian di Pasar 16 Ilir Palembang. Sewaktu melintas di atas jembatan flyover yang mengarah ke Jakabaring tak jauh dari Polrestabes Palembang, tiba-tiba ada dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah samping langsung menarik tas yang diselempangkan di bahunya hingga motornya oleng lalu terjatuh. Dia kan pemotor, Pak, ya. Nah, rupanya yang motor tadi ini dari samping, dia di samping kiri, dia tuh. Aku ini ngebut juga, dia ngebut. Jadi ditarik mau yang tas aku tadi tuh. Nah, jadi yang ketahani aku tegoling. Yang tas tadi ketahani masih kena tulah kan. Tegoling aku laju. Bung berapa laki? Dua. Bu ini kaki ibu patah itu ketimpa motor. Ketimpa motor dia nih. Jadi apa bu yang hilang bu? Itu ya. Yang tas tadi. Isinya? Duit. Sekitar 3 jutaan. Akibat kejadian tersebut, selain mengalami cedera patah kaki, korban harus kehilangan uang hasil dagangannya sebesar 3 juta rupiah yang ada di dalam tas yang dibawa kabur oleh pelaku jamret. Atas peristiwa yang menimpanya ini, korban akan membuat laporan kepolisian di Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.